Halo DSD Lovers, kali ini kita udah bersama Mobile Legend Toyota Avanza tahun 2012 punya installer kita Mas Ino yang menggunakan beberapa barang-barang yang nanti akan kita kasih unjuk sembari kita ngobrol. Sekarang kita mau tanya-tanya mengenai sama tentang Usachi karena ini adalah kendaraan tempur dari ya, tim kita Stereo Wars. Ini adalah salah satu tim tempur dan ini merupakan mobil flagship, yaitu kelas atasnya dari mobil tempur yang kita bikin. Tapi ada satu hal yang menarik, karena walaupun ini main di kelas-kelas mobil ngeri, menggunakan spek yang sebenarnya hampir mirip dengan mobil-mobil yang lainnya. Cuman ini ya ibaratnya paling nekat lah ya, kita untuk nekat bertempur di depan perang yang serem gitu. Ya di kelas atasnya kan, di kelas mungkin FFA ya, ya. Di Unlimited sih ya. Nah untuk itu kita tanyain aja yang punya langsung, ada apa aja spek di mobil ini? Ya kalau spek mobil ini ya, ini mobil Avanza 2011. Speaker yang saya gunakan, tweeternya pakai Akuton Cell. Serem ya? Ya, untuk mid range-nya itu Micro Precision, serinya Z Studio. Ya, untuk mid bass-nya saya pakai Dinaudio Esotar 6 inci. Legend semua. Ya. Terus head unit-nya ini saya pakai Clarion HXD1. Ya. Ini saya dapat NOS ya, new all stock. Oh, ini yang dipasang. Iya, ini saya cobain karena saya punya HXD1 yang lain. Itu udah upgradean semua. Saya enggak pernah dengerin versi standarnya. Jadi kali ini saya pengen dengerin versi standarnya bawaan pabrik. Dan ini barangnya pas ada yang new all stock. Ini sebenarnya driver saya ini apa ya, boleh dibilang mungkin terlalu mahal ya, harganya terlalu tinggi. Saya sendiri juga bingung dengan driver yang saya punya. Saya akhirnya milih amplifier, milih prosesor yang affordable. Ya, yang saya pikir ya, dengan speaker semahal itu kemungkinan kan harusnya butuh ya feeling apa, maksudnya pemikiran saya kan gini, dengan speaker mahal berarti ampli harus mahal, prosesor harus mahal. Dan kemarin saya udah beli prosesor yang harganya udah hampir 40 jutaan lah. Ampli juga saya udah pakai yang bagus-bagus juga. Cuman ini buat saya pribadi nih, entah saya yang nggak bisa nyeting apa gimana, setelah saya beli prosesor yang bagus, yang harganya mahal, terus power yang cukup mahal juga, kok hasilnya nggak sesuai harapan saya. Karena gini, kalau misalkan prosesornya pakai eksternal terus pakai ampli lagi, kan banyak kendala nih. Di setting gain susah, nyeting gainnya susah loh. Terus power itu nggak bisa satu, jadi harus pakai power itu 4 channel 2 biji baru bisa buat main 3-way. Itu harus nyari power yang, berarti kan ada power 4 channel, ada 2 channel, ada monoblock. Akhirnya saya pusing kan dengan penempatan saya. Penempatannya bingungin loh akhirnya. Sempit juga ya. Mobil udah sempit banget akhirnya. Karena saya enggak suka custom, karena saya pengennya semua perangkat itu ngumpet. Kabelnya enggak panjang juga, saya main kabel pendek. Nah, ini sebenarnya udah lama saya setting dengan prosesor yang mahal-mahal itu. Udah hampir setahunan lah. Cuman kemarin-kemarin ini gara-gara ya ini nyeting mobilnya teman-teman. Kok saya pikir nih dengan perangkat yang sederhana kok hasilnya bagus. Maksudnya jangan-jangan driver saya yang semahal ini dihidupin dengan ampli yang murah kayak mungkin lebih bagus. Nah, akhirnya kemarin kejadian, 2 hari yang lalu saya copotin semua kejadian dan sekarang saya udah install. Ini sekarang yang saya pasang ini saya pakai Zapquest T6X DSP. Ini bukan iklan juga ya. Ini karena pengalaman saya pribadi. Kita nggak dibayar. Nggak dibayar tapi juga kalau kita. Kalau mau dibayar ya kita terima. Kita karena kalau mau dibayar kita terima, cuman kita nggak ngiklan juga. Nggak ngiklan, nggak. Ini karena pengalaman pribadi saya ini. Maksudnya bisa lah kalian, ya buat penonton kalian semuanya ya, Zapco ST6 DSP ini kan harganya murah, tapi mampu bersaing di ya ampli-ampli mahal.
Karena ini sekarang tanggal ini berarti tanggal 27 ya? Sekarang tanggal 27, nanti kita ngetesnya tanggal 29. 29. Kita enggak tahu ini benar-benar kejadian yang benar-benar menurut gua orang gila lah ya di dunia audio lah, gila lah ngelawan-ngelawan kayak gitu. Tapi kalau kejadian ini mobil menang, ya kita kalau, gak tanggung. Ya pokoknya gini, kalau saya pribadi ya itu prinsipnya. Ya. Saya tuh cuman ngetes kemampuan saya doang. Betul, betul. Jadi bukan pamer ini apa bro, tuh enggak. Audio itu bukan cuma soal harta lu, bro. Otak lu bro dipakai. Iya, jadi saya ini cuman apa ya ngetes skill saya pribadi dengan bantuan teman-teman semua yang punya mobil ini. Ya kita bertarung secara apa ya? Secara pakai akal sehat aja. Jadi jangan sampai musuh pakai brand mahal, kita yang ngikutin. Nah, habis dah kita modal nanti. Jadi yang sekarang ini ada emang saya driver saya bener kemahalan, cuman ampli saya downgrade seada-adanya. Jadi pakai Jabco ST6 DSP. Dia kan udah ada pre-out buat subwoofer. Yaitu saya jumper pakai power monoblock. Dan itu power monoblocknya juga Jabco juga yang harga-harga murah juga. Oh, jadi dikeluarin lagi ya? Iya, karena kan 8 channel. Ya. Kalau 6 channel 3-way. Iya kan 3-way, Twitter, mid-range, mid-bass. Saya udah enggak pernah denger 3-way lagi. Iya, Pak. Kirain udah punah. Mungkin. Kalau nanti benar kejadian mobil Bapak dapat mobil ini, saya turunkan jadi 2-way, Pak. Asli, Pak. Saya turunkan jadi 2-way ini mobil. Beneran, saya simpen lagi barang-barang saya yang mahal ini. Tapi lelang juga boleh lah, Pak. Dijadiin sapi kali, Pak. Jangan, jangan. Jadi, jangan. Jadi gini ada sejarahnya. Speaker ini tuh saya sebenarnya enggak beli. Oh, gitu. Saya tuh dikasih, dihibah. Sama? Dihibahin sama orang, sekarang, sama customer dulu saya. Dulu dihibah, sekarang digibah. Nah, speaker ini speaker bagus kok. Saya suka sebenarnya speaker ini. Cuman sayanya aja yang belum dapat feel-nya untuk nyeting. Ya karena mobil yang kebiasaan. Karena kebiasaan dengerin mobil two-way. Kalau orang kebiasaan bawa motor yang mana kan dia pasti lebih jago gitu kan. Tapi ya balik lagi sih dengan perangkat yang lebih sederhana, jangan-jangan lebih bagus. Kalau akutonnya doang dijadiin two-way, bawahnya pakai akutonya doang dijadiin two-way bisa. Cuman kan saya punya driver lain juga, ada Din Audio, ada sombong juga ya. Cuman saya enggak naikin Din juga kayaknya, Bos. Oh, kenapa tuh? Kemahalan juga, saya kan sebenarnya tujuannya bikin video ini kan ngedukasi, Bos, bukan pamer. Oh, gitu. Jadi saya mungkin saya pakai second speak lah. Cuman yang seri Discovery lah, Twitter yang harga 2 juta lebih dikit. Banyak sih stok. Kayaknya sih bagus hasilnya. Nanti kita coba bersama lah. Seru ini, seru asli. Di mana-mana orang lebih menekankan ke banyak driver, karena dengan banyaknya driver itu customernya belanja terus nggak kelar-kelar, udah belanja terus, sugesti terus. Ini sampai perdebatan di dunia internasional ya, sampai internasional kan sampai seru. Kalau misalnya maksudnya ini bukan cuma orang Indonesia, dia bilang audiophile listener listen to the gear, artinya menikmati alat. Kalau musisi listen to the music, pendengaran musiknya. Sebenarnya enggak, musik itu semua kesatuan melalui sistem, melalui alat musiknya. Semua itu kesatuan, jadi enggak ada tuh yang namanya orang-orang audiophile. Justru saya memang orang-orang banyak duit lah ya. Bukan orang-orang yang kayak saya ini ya sebenarnya. Cuma begitu saya ketemu beliau, diajarin cara yang benar. Dalam arti audiophile itu enggak harus mahal, enggak harus sugesti, enggak harus. Cuman antara dibarengin gini, beberapa merek ngeluarin speaker 3-way tapi nggak berikut pasif. Pasif crossover ya. Kalau misalkan brand itu ternama, mereka kan jual produk 3-way itu kan built-in pasif crossovernya ya. Kayak Crescendo kan ada. Kan mereka pertanggungjawabin hasilnya. Jadi ada beberapa sekalipun pabrikan head unit pakai pasif sama ke speaker itu udah lumayan lah. Jadi pabrikan speaker di Denmark dan di Jerman sana, jadi mereka tuh ngasih driver, ini saya punya driver loh, bagus. Tapi kalian olah sendiri, kalian bikin pasif sendiri. Jadi kita sebagai pembeli itu dianggapnya kayak orang-orang apa ya, DIY gitu. Jadi berlomba-lomba bikin crossovernya, bikin box speakernya gitu. Atau main aktif. Ya kalau mau main aktif mungkin lebih gampang. Tapi kalau mau main pasif kan jauh lebih susah, iya, lebih mahal juga biayanya. Enggak semua orang
tahu hitungannya, nggak semua orang bisa prakteknya, nggak semua orang punya duitnya. Iya itu. Jadi kalau udah punya duitnya, waktunya nggak ada. Waktunya nggak ada. Karena nyari duit itu kan. Ya, iya lagi. Kan bayar instalannya pakai duit. Ya makanya. Ya, susah lah ini. Ini sih banyak perbincangan kayak gini ya. Terserah lah mau di cemooh mau apa, tapi intinya ini karena pembelajaran saya aja pribadi. Terserah mau di jelek-jelekin gak apa-apa. Saya juga apa ya, ya itu tujuannya bener ini. Saya kan ninggalin jejak di YouTube, paling enggak jejak bener. Kenang-kenangan lah. Kenang-kenangan. Oke gitu aja, kita mau minum-minum dulu. Nanti tunggu hasilnya. Usaci pasti kita update siapa aja mobil yang lolos dan juga mobil yang nangis. Pokoknya kalah menang kita tetap semangat. Semangat, semangat. Gak okay. Ada takut-takutnya kontes. Tapi dia kayaknya gak semangat kalau kalah. Gak ada takutnya kita kontes. Oke, terima kasih untuk Antonius Damanik yang udah membantu kita kali ini. Semoga pahalamu diterima. Dadah.